atas perbuatan saya dan saya siap bertanggung jawab atas perbuatan saya. Saya sekali lagi meminta maaf kepada atau outlet dan memohon maaf terhadap orang tua maupun korban yang terlibat. Kemudian Polresta itu juga benar mengamankan 19 peserta aksi. Yang gelombang pertama tadi ada kurang lebih 5 komponen elemen mahasiswa yang demo berunjuk rasa. Yang 4 kondisinya aman, tidak ada kericuhan, hanya satu komponen elemen mahasiswa dari Mata yang sempat terjadi itu dengan anggota kami. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.